السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله Pada pagi ini insyaAllah ta'ala kita mari belajar tentang adab-adab musafir. Setelah mana Allah ta'ala beri nikmat kepada kita boleh pindah, ya, boleh musafir, boleh berjalan. Ada sebelumnya daripada kita boleh pergi buat umrah, boleh pergi jalan, boleh pergi tunai tugas, nah, di dalam musafir tadi. Maka di dalam Islam ni dia kira juga di dalam masalah musafir ataupun dalam perjalanan ni, supaya musafir kita tadi tidak sia-sia. Nah, maka kita perlu belajar, nah, lagu manakah kedudukan musafir di dalam Islam. Nah, kita kena belajar adat-adat dia, kerana musafir ni ada benda-benda yang Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala kenai. Nah, khususnya apabila kita musafir tadi, apabila kita musafir tadi untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, seperti kita buat umrah, kita buat haji, tutup ilmu, nah, kita menega dan sebagainya demi untuk nak sara hidup. Nah, dan dalam masa sama pula musafir ni tadi ada benda yang Allah Ta'ala tak kenih. Musafir oleh kerana nak buat maksiat, nak deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Allah Ta'ala marahlah tu. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, musafir ni salah satu daripada kesusahan kita juga. Kalau tidak terpaksa, biasanya orang itu tak musafir, tak jalan lah, tidak memikirkan tentang, kerana susah, tidur tak senang, makan tak serupa di rumah. Pasal tu Nabi SAW ada sebut, as-safaru qita'atun minal azab, musafir ni sebahagian daripada azab dah, sebahagian daripada kesusahan. Musafir-musafir ni kalau tak terpaksa, orang itu tak pergi. Tapi oleh kerana kena cari makan, oleh kerana nak tutup ilmu, terpaksa kena musafir, terpaksa kena jalan. Nah, di dalam Islam ni dia kira kata musafir ni adalah sebahagian daripada azab. Sebab apa? Nabi ada sebut, yamna'u ahadukum tu'amahu, makan hak biasa kita boleh makan, tak boleh makan dalam musafir. Wa syarabahu, minumnya seperti juga dalam musafir tadi, minumnya kita duk makan semua pun tak boleh minum. Wa naumahu, dan tidur kita pun tak boleh, sebab kita duduk rumah. Pasal tu Nabi sebut kata, fa idza qadana matahu falyu'ajjil ila ahlihi, kalau sudah kijadah ni, Nabi kata kliklah, klik duduk dengan keluarga. Karena dalam musafir ni dia banyak perkara talah, talah banyak perkara. Jadi kalau sudah kijadah, sudah urusan dah, maka Nabi kata cepat-cepatlah klik pada keluarga. Nah, ni ajaran Islam tentang musafir. Jadi musafir ni muslimin yang dirahmatullah Allah, untuk nak boleh pandu ni, untuk nak boleh duduk di dalam kerop Islam ni, yang pertama sekali kita betul niat kita. Di dalam musafir tadi kita betul niat kita kerana Allah. Kata kalau nak cari ilmu kerana Allah, kalau nak nego kerana Allah, nak pergi umrah kerana Allah, nak pergi haji kerana Allah, we ada ni. Nah, ataupun kalau kita nak pergi makan ni pun kerana Allah, boleh makan ni kerana Allah, nak kelih tentang kecantikan yang Allah Taala jadi, tentang kehebatan laut, sungai, bukit, gunung, ganai tu kerana Allah, nak kelih. Boleh balalah. Pasal kita tak segi ni, hanya boleh makan angin sungguh, tak ada boleh poskara, duit habis, pala tak ada.
Ha, tak sis itu. Jadi di dalam Islam ni dia tak sis langkah kita pergi tadi tak ada pos kara. Kadang-kadang musafir paksa kena 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu. Nabi boleh hadir ni, Nabi ada sebut kata idza maridul abdu aw safara. Apabila seorang itu sakit, duduk atas katil nak gerak tak boleh, nak bangun tak boleh, au safara ataupun musafir. Ha, dua Allah Nabi kira kata orang musafir ni supaya orang sakit dah. Di segi apa? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah Taala bui pahala kepada orang dua orang ni ni walaupun dia tak ada boleh buat, tak ada boleh sembahyang, tak ada boleh baca Quran ketika dia musafir, Allah Taala bui pahala supaya dia duduk rumah dia hari itu. Misalnya ketika kita segar ni kita sampai masjid semua. Sembahyang sunat tak tinggal, sembahyang tahajud tak tinggal, baca Quran tak tinggal. Tiba-tiba satu harinya kita sakit. Duduk ICU ke, duduk rumah sakit ke, nak bangun tak boleh, nak diri tak boleh. Masa tu tu kita tak ada boleh sembahyang sunat, Allah Taala bui pahala sunat. Masa tu tu kita tak boleh mari sembahyang jemaah, Allah Taala bui pahala jemaah. Begitu juga musafir. Orang musafir ni banyak perkara dia kena tinggal. Nombor satu sekali sembahyang sunat. Kerana sembahyang fardu tu Allah Taala kurang dah menjadi dua empat. Dan waktu lain-lain jamak boleh jadi sah. Pas sunat tak ada masa untuk nak sembahyang sunat. Jadi sunat yang kita tinggal tadi di dalam musafir, Allah Taala kira bui supaya kita duduk sembahyang di masjid patah tu hewan. Kalau kita tak semaya masjid patah ni, kita semaya sunat, kalau kita duduk rumah semaya itu, semaya ni, bawa kita musafir tak boleh buat tu. Tu yang mui juga. Haa, ni murah tu yang. Ketika sakit, ketika musafir, tu yang mui. Ketika sakit tu, kita tak ada arah nak tutup. Nah, ketika kita pilih sendiri musafir ni pun, tu yang mui juga. Haa, untuk nak buih ni, ni syaratnya, kita musafir kerana Allah. Barulah boleh pahala ni. Lepas tu so lagi nyo, ketika kita duduk mukiman, ketika kita duduk tepat ni, kita buat benda tu. Tak tinggal semaya sunat, tak tinggal baca tu, baca ni. Apabila kita kena terpaksa kena tinggal dengan sebab kita demi, terpaksa kita kena tinggal dengan sebab kita musafir, kita boleh pahala. Tapi kalau rumah ni kita tak buat dah, tak semaya misalnya. Musafir pun tak boleh, Tuhan tak boleh pahala peceh, tak ada kerja dulu lagi dah. Orang nak pahala peceng ni kena kerja juga. Nah, ha, jadi pahala peceng ketika sakit, pahala peceng ketika musafir tu hawi. Sokor ni. Ha, ni. Kelebihan musafir ni dia boleh. Subhanallah, Tuhan ni baik semua. Ikutlah. Amalan mana-mana pun dengan sebab masa kita segar tu kita buat istiqamah semua, tiba-tiba timpa sakit. Boleh lah. Ha, boleh lah. Satu. So lagi Nabi sebut kata, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Tidak ada duit pitih yang kita guna tunfiquna nafaqatan ni, infak maksud di sini ni mana kita gunalah. Kalau kita bericat tu sama Allah dah, kalau kita derma sama Allah dah, hak ni kita guna. Mana-mana duit kita guna tabtaghi biha wajha Allah kerana Tuhan. Ujirta 'alaiha, Allah Taala bagi pahala. Jadi duit yang kita guna dalam musafir boleh pahala. Duit yang kita guna di dalam nak cari makan, Allah Taala guna. Allah Taala bagi pahala. Duit yang kita guna situ guna sini kerana Allah Taala, Allah Taala bagi pahala kepada kita. Ha ni Islam dia ajar tak sah dalam harian kita tu rugi tak ada perkara. Guna duit nak cari duit terpayah dah, guna pula tak boleh pahala. Tak sih. Ha, nak jadi boleh pahala. Satu. Muslim yang dirahmatullah Allah. Adab yang kedua pula. Nah. Di dalam musafir kita ni, kita perlu solat istikharah. Istikharah ni minta benda yang lebih baik. Istikharah ni, dalam satu hadis kata sahabat,
Nabi SAW ajar puak kami semayang istikharah setiap kali. Walaupun kami nak beli selipar Jepung, pada kita kata lah ni, na'lin padanya selipar nak pakai kaki lah kita tahu. Selipar, nak beli selipar tu pun nak pakai jihoga pun istikharah juga. Ha? Nabi ajar apa cuma tumbuh. Apa tu lagi benda-benda besar dalam hidup kita. Nak pindah rumah, nak beli rumah, nak beli tanah, nak kerja buat, nak ngaji, nak gapo ni lebih lagi lah. Kalau nak beli selipar tu, Nabi ajar istikharah. Benda besar dalam hidup tadi. Lebih lagi untuk kita minta. Istikharah ni, kita kadang-kadang kita nak benda ni. Tak damak nak istikharah, takut Tuhan tak beri. Tak boleh. Dan istikharah ni, dia kena minta. Kerana kita tak tahu masa depan gapo kena berlaku. Tuhan lebih tahu. Allahumma innaka ta'lam wa la a'lam wa anta a'lamul ghuyub. Ya Allah, benda ni kami tak tahu. Nah, kami tak tahu, Tuhan tahu dan Allah Taala tahu benda yang gaib. Allahumma in kana hadha khair wa in Allahumma in kana hadha khairan li fi dunyaya wa akhirati faqaddirni wa yassirli. Ya Allah, kalau benda ni comel baik bagi kami, mudahkanlah kami ya Allah. Wa in kana syarran li fi dunyaya wa akhirati fab'adni anha wasrifha anni. Kalau benda tu tak comel, kami jauh daripada dia. Kami yakin kata siapa-siapa semaya istikharah patut mari bezo. Hak belum pada ni kita tak semaya istikharah dengan kita semaya istikharah ni bezo tikah tu. Tikah tu. Subhanallah. Nah. Saya nak cerita dalam hidup. No yang kata bezonya istikharah. Di antara dua rumah mak saya nak ini sebagai pengalami lah, mungkin ayat kata siapa-siapa minta pun lagu tu berlaku lah, dan Tuhan bui kemudahan semua. Kerana istikharah ni dia panggil Allah Ta'ala bui bui kebaikan pada semua manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, semayakan Allah Ta'ala. Rumah yang pertama masa duduk ngaji itulah, rumah pertama tu rumah comel. Saya duduk di Mesir, lepas tak ada semayak istikharah pergi duduk. Duduk tak ada sampai 2 bulan, masalah berlaku, kegah tu tembuh, tuan naik rumah, kegah, macam-macam cerita. Terpaksa kena pindah, duduk setahun, 2 tahun pindah. Pergi duduk rumah lain pula, kita istikharah. Tuan tak pernah tanya, tak pernah tanya, tak ada mari kelih. Siapa boleh, we bayar duit. Tak ada masalah berapa rumah. Tak ada masalah, duduk lama, tahun-tahun. Mari akhir-akhir, belum ada kelih ni, tuan naik rumah. Tuan nak naik duit. Saya kata naik duit, tak ada duit. Duit sikit-sikit boleh lah. 500 kuk. Dia kata gitulah. Kata apa kan 500 kuk. Pakat dengan dia nak naik gaji, nak naik duit rumah 500 kuk. Kelih. Dia tak lipu lagi pula. Dia kata tak jadi ustaz nak naik harga rumah tu. Pakai harga tulur lagi lah. Nah, dia kata beza. Rumah kita, tempat kita istikharah dengan tempat dak tu. Boleh beza. Cuba kita terak. Hak ni bukan kau untuk saya sajalah, siapa-siapa kan hak Nabi wayak. Nah. Nabi sebut kata tak sesat. Siapa-siapa liman istiqara, siapa-siapa istiqarah tidak ada sesat dalam hidup dia. Siapa istiqarah Allah Taala tak bagi kesesalan dalam hidup. Ikut dalam kerja apa pun. Nah, Allah Taala dia nak macam itu. Dan dia nak ajar kita suruh istiqarah. Jadi kita nak usafir ni, kita istikharah dulu, kata tempat kita nak pergi ni sepatut kedok ya Allah, molek kedok ya Allah, comel kedok ya Allah, istikharah. Nah, yang kedua pula, nah, adab-adab yang kedua, kita istisyarah, kita tanya orang dulu tempat kita nak pergi lagu mana, masjid ada tak ada, makan di mana. Nah, sekarang ini walaupun ada location, ada GPS untuk nak cari kedai makan, untuk nak cari masjid, untuk nak cari gapo terpaduan, alhamdulillah itu pun salah satu daripada kemudahan dah. Tapi kita pergi tanya orang ni lagu mana, itu ada yang perlu nak pergi di Phuket, nak pergi makan kat mana, misal istisyarah dia panggil. Nabi ni tak tinggal bab istisyarah, mana musyawarah, tanya orang. Nah, Nabi ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak tinggal bab istisyarah, bab musyawarah. Orang musyawarah ni muslimin yang dirahmati Allah, dia ada berkat. Berkat. Musyawarah di dalam kampung, musyawarah di dalam tempat kerja, musyawarah di dalam rumah tangga. Apabila ada musyawarah ni,
ada kecek kira dia panggil. Nah, kecek kira ni adalah benda molek dia dalam Islam. Bahkan Islam ni, nah, ada satu surah nama surah Syura. Wa amruhum syura bainahum. Dalam tuan-tuan sebut dalam Quran, wa amruhum syura bainahum. Kerja buat mereka kecek kira musyarat. Nah, sokok gapo? Nak berhenti nyusu anak ni pun kena musyarat dengan bini, kata boleh berhenti dah, nak berhenti bila. Nah, ini penting juga dalam musafir kita. Yang ketiga, ketika kita nak musafir, kita bayar hutang dulu. Nah, hutang kita dekat khususnya nak pergi haji, nak pergi umrah. Nah, kalau hutang mesti dengan manusia lah, hutang dengan bank, dengan gapo tu. Nah, tak gaduh bayar pun tak apa, kita bayar mengikut masa kita, tak apalah. Tu bukan kata kita beli rumah ni dengan bank ni, kita bayar 20 tahun lepas tu tak boleh pergi haji lagi. Kenapa? Nak bayar hutang berhabis. Tak, bukan biasa tu. Hutang hak kita dengan manusia ni, dengan bank, dengan gapo, dia pergi rabuk, tak apa tu. Ada kita mati, anak kita boleh sambung ataupun dia maafkan, tak kena bayar dan sebagainya mengikut perjanjian kita tu. Tapi hutang biasa kita dengan manusia ni, khususnya orang tak tahu, tua dia tak tahu, anak-anak kita pun tak tahu, acik boleh hutang tu kita bayar dulu. Karena dalam musafir ni kita tak tahu, ramai orang musafir duduk berasa semua kita ni nak pergi jalan situ jalan sini, so akhirnya belagak kereta mati tengah jalan dan mengambil. Ha, jadi hutang tak boleh bayar, hutang pun tak tahu kata kat hutang dengan siapa. Pasal tu kalau kita boleh cuci benda-benda pesen ni dalam hidup kita ni, dan untuk nak dapat keberkatan. Kenapa? Karena hutang ni, dan kalau kita lekat hutang dengan seorang tadi, Nabi tak semayah. Nabi kata sallu la usalli, semayahlah fu awak, saya tak semayah. Nah, karena hutang ni dia terlekat. Salah satu daripada hadis, orang-orang yang kena duduk pintu syurga tak boleh masuk syurga. Orang lain cuci belakang dah lekat hutang saya. Nah, nak masuk tak boleh syurga. Kenapa? Karena lekat di hutang. Nah, duduk situ, duduk depan pintu nak masuk tak boleh. Ada sebab, nah, ulama sebut kata orang yang tak boleh masuk syurga kena cuci hak tu dulu, sama ada nak bayar, sama ada kena ambil pahala dia dan sebagainya. Dan juga di dalam musafir ni juga, kalau boleh minta izin dua ibu bapa. Minta izin dua ibu bapa, telefon pergi sepatah kau nak pergi, nak gini ni, nah, tolong doa macam lah. Nah, tolong doa untuk nak minta, kerana ridallaha fi ridal walidain. Allah Ta'ala kening kepada kita apabila mak kita kening. Tiba-tiba kita musafir tak ayat kepada orang tua. Orang tua kedua hati. Tak ada ayat kapa. Sudah. Minta izin dengan orang tua nak musafir. Khususnya musafir mesti jauh-jauh lah. Dan nak musafir, nak pergi tani, nak pergi beli kita mudah-mudah tu. Nah, kalau boleh minta izin, macam mana kalau duduk ke? Kita atas susah dah. Kalau nak pergi jauh, minggu, dua minggu tu. Lebih comel we orang tua tahu, kerana nak dapat keredaan dua ibu bapa dan Allah Ta'ala redha kita. Dan yang ketiga juga, muslim yang dirahmati oleh Allah, wasiat. Musafir ni khususnya pergi haji umrah ni, wasiat ni penting. Wasiat ni kita nak gambar kata wasiat ni hanya kita pesan duit pitih kita, bukan itu sebahagian daripadanya. Wasiat ni kita rakyat belaka, kita lekat hutang dengan siapa, kita ada masalah dengan siapa, hutang kita duduk dengan demo, tulis dulu. Lepas tu, pasal tu Nabi SAW pesan kepada para sahabat, dia suruh ketika nak tidur ni tak bawa bantal, wasiat nak bawa tu dah. Takut bangun pagi esok tak khabar mati anak mari kelip, ada surat benda-benda yang dalam hidup kita ni. Anak kita bukan semua dia tahu. Orang tina kita kadang-kadang dia tak tahu pada. Jadi benda-benda yang dia tak tahu dalam hidup kita ni patut kita kena tulis. Khususnya benda yang sakut paut dengan orang, sakut paut dengan orang dan hak kita dengan orang, kita tulis wasiat. So 2, 3, 4, 5. Dan nak pesan gapo, nak pesan gapo, pesan so 2, 3, 4, 5. Nah, ni di dalam musafir tu pun kena ada wasiat. Lepas tu wasiat ni muslimin yang dirahmati Allah, kita buat buk tak apa. Dalam rumah kita ni ada satu senarai buk. Anak-anak kita tahu kata benda ni hak kita catat. Kalau kita mati bila dia boleh buka. Tulislah wasiat dalam tu tak apa.
Nah, boh dalam buk kulit kerah ke apa tu dia suruh 2 3 4 hari ni nak pesan gapo pesan. Ha, tak ada belah dulu, ada pula tanda pula dalam tu. Kurang-kurang benda tu ada nanda. Nah, ada nanda. Kalau kita kita pesan kata kepada anak kita lekat hutan dengan orang ni. Lepas tu kita bayar dah. Kita kakak-kakak tu biar ni siap dah. Kaki tu biar bayar siap dah. Misalnya. Ha, wasiat dia penting ni. Seterusnya adat musafir ni pula istikhlaf. Istikhlaf ni maknanya kena ada orang ganti. Kita nak pergi umrah, nak pergi haji ni, tempat kita ni siapa nak ganti. Misalnya keluarga kita kena ada orang tanah sekolah ke misalnya. Nah, lepas tu kalau kita pergi, talabi tak boleh. Nah, kita letak siap ada anak kita, hak sulung mari atas anak sekolah. Pak saudara kita mari atas anak-anak kita sakit demi ke, dia mohon inilah gata. Misalnya, dia panggil istikhlaf. Nah, orang nak ganti tempat kita apabila kita musafir ni siapa? Khasnya, kerja buat kita rumah. Nah, kerja buat kita nak buat lagu mana apabila kita musafir ni, kedai kita, nah, projek kita masih duduk jalan. Tak sahih kita musafir ni pakai katuk-katuk teru misalnya. Takut jadi tala ada yang dihalangi. Kita pun ambil orang lain mari ganti cepat. Nah, di dalam musafir. Dan fok-fok ustaz pun lagu tu juga. Terkadang fok-fok ustaz ni bawa nak musafir ni kecek di dalam kelung tu siapa nak ganti khutbah tahun ni. Apa minggu ni. Ha, Allah tu. Nah, Allah tu lagi klien. Nah, semua hari ni tu biar reka. Nak tumbik reka ni, demo ni tak ada orang ni ganti. Kita tak ada demo ni ganti. Tu masalah ngaji-ngajar. Nah, kena ganti. Tak suruh jadi talah, tak suruh kata tak ada kita, orang lain pun tak boleh. Tak dapat faedah, tak suruh juga. Nah. Kerja buat dalam rumah tangga hak penting ya, kena ada istikhlaf dia panggil. Tu adab musafir hak selajar. Yang seterusnya, ketika kita nak musafir ni kena jamin kata anak bini kita ketika kita tak ada ni tak lapar, tak bergepuk. Pasal tu salah satu daripada syarat nak pergi umrah, nak pergi haji, dia panggil istita'ah, kena mampu. Mampu ni musafir. Lepas tu ada duit lebih untuk nak bui anak makan, bini makan ketika kita tak ada. Kata kita bawa pergi belako. Dalam rumah ni tak boleh makan apa sekara, tak boleh, bukan tawakal pada situ. Nah, kau pesen tubik, tak kira kata bini rumah nak makan gapo, bukan tawakal. Ha, tawakal tu kita kena kira sama ada duit nak duk stoko wik dia ataupun kita tahu kata macam mana tak duit nak masuk. Ha, tak apa. Ha, itu ada dalam musafir tu istilah kira tak sesuai susah orang ramai. Dan seterusnya, nah, ada di musafir pula kita kena ambil nafkah, kena ambil duit piti, duit padang dengan duit piti kita lah kita nak pergi ni. Nah, bukan kata ikut rasa, tak boleh. Nah. Di dalam musafir ni juga kita pergi amla wari-wari. Islah je. Nah. Kata Syabi, as-sunnatu idza qadima rajulun min safarin. Sunnah Nabi apabila seorang itu mari dia dalam musafir, au ya'tiya ikhwanahu fayusallimu alai. Sampai daripada musafir, pergi jumpa dengan saudara dia, pergi salih. Wa idha kharaja ila safarin, kalau dia nak tumbik keluar musafir, an ya'tiyahum fayuaddi'uhum wa yaghtanim du'a'ahum. Pergi jumpa juga. Kita nak pergi dah, nak pergi umrah dah, nak pergi haji dah, nak pergi situ sini dah. Tolong-tolong doa kita dalam musafir ni. Haa, ayyaghtanim du'a'ahu, maknanya kita minta permintaan dalam musafir kita ni. Nah, tolong doa kita nak pergi jauh ni. Khususnya orang yang kita rapat-rapat lah, kita nak sesat. Orang yang kita rapat, ahli jemaah kita. Nah, bukan kata kena royak belakang suntin nara ni, bukan. Khusus orang sedara-sedara yang kita rapat tu, kita pergi salat, pergi amla, pergi gapo, itu ajaran Islam. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa an qaza'ah qala li ibnu umar, dia riwayat kepada nama seorang lelaki sahabat nama qaza'ah, halumma uwaddi'uka kama wadda'ani rasulullah, mari saya nak ajar
Nabi amla orang nak musafir lagu mana? Gapo? Nabi kata astaudi'uka astaudi'ullaha dinak. Astaudi'ullaha dinak. Maknanya saya minta dengan Allah Taala ni, ya Allah Taala jaga kita di dalam musafir, khususnya masalah agama. Ya Allah Taala jaga, kerana agama ni dalam musafir okey tandem. Musafir ni dia mudah nak buat maksiat. Kita duduk menara, duduk kawasan kita nak buat maksiat, orang kelih, orang apa. Tapi kalau kita pergi tempat orang tak ada ni, syaitan dia mudah nak mari gaya kita. Syaitan mudah nak mari tipu kita. Tak ada, tak ada orang kelih gapo kita senyap-senyap. Pasal tu orang nak musafir ni kita kata astaudi'ullaha dinak. Nah, saya serah kepada Allah, suruh Allah Taala jaga kedudukan agama dalam musafir. Wa amanataka keluarga awak, wa aqwa khawatim amalik, dan akhir hayat awak. Suruh pada Allah Taala lah. Dan Nabi ni alaika bittaqwallah. Pesan ni kepada orang nak musafir ni, Nabi kata dan dahlah kamu takwa kepada Allah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya naik teksi. Naik teksi di Golok ni. Di Golok, naik teksi di Bakok. Dok kecil dengan dia lebih kurang. Ke masa lepas pada Covid lah. Dia katalah, ni tak tahu lah semua kendak dia kata. Budak learning ustaz orang Arab mari learning. Tak ada orang tak minum Arab. Dia katalah. Kejut kita dengan Orisian. Dia tahu kata dia orang gata, dia orang gata teksi dia tu. Hak mari dengan dia tu. Bukan mungkin dia bukan semua dia ayat tu orang di atas. 80% dia tu minum Arab dia tu. Orang Arab. Dia nak musafir mari jauh daripada rumah. Nah, hak ju pada hak mari do, hak mari nak perubat gapo tu alhamdulillah lah. Tapi nak ayat kata musafir tadi dia bahaya. Nak duduk rumah negeri dia ni payah minum Arab. Adat taqalid ni nak minum arak, nak dedah arak, negeri arak ni orang tak terima. Mari rumah kita tak ada gapo. Nah, apakah masuk sungai lah. Terjun dalam sungai. Nah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, adat musafir juga acuk boleh jangan kita musafir sore. Mungkin terpaksa, terpaksa orang lain tak lagi. Tapi kalau boleh musafir ramai-ramai, comel. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut lau ya'lamun nasu ma fi wahdati ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdah. Nabi kata kalau lah manusia tahu gi sore sebagaimana saya tahu, nescaya sore itu tak akan jalan malam sore ni. Bahaya jalan malam sore ni Nabi kata mudah-mudahan Nabi tak sombong lah. Nabi ni dia tak minat jalan sore. Kurang-kurang alla taqilu rifqah an thalatha. Kena ada tiga orang. Nabi sebut kata ar-raqibu syaitan wa raqiban syaitan. Sore syaitan sekali, dua orang ada syaitan sekali, wa thalathatu raqbun. Kena ada tiga orang. Nah. Kata Ibnu Abdul Bar, asyaitan wal ba'in anil khairi rafiq wa aunihi. Syaitan ni tak masuk dekat kalau gu kita molek. Musafir kita ni gu kita nak semaya, kita tak semaya, ai malu dia juga tak semaya ni. Syaitan dia takut eh. Syaitan ni dia takut juga gu jome. Gu molek ni syaitan tak masuk dekat. Kata Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar ni ulama hadis lah. Fala yu'amman ala musafir fala yu'man ala musafir an ya'tarid syaitan. Kan orang musafir ni syaitan mudah tipu, syaitan mudah tipu. Wa idza kanu thalathatan zada al-khawfu fil aghlab. Tapi kalau kita tiga orang kita tak rasa takut lah. Nah, syaitan nak bagi ganggu tak boleh lah. Jadi apabila kita seorang ni ganggu syaitan lebih mudah. Innamal ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Nah, binatang anjing duduk di dalam hutan ni dia cari kambing hok seko. Kambing mana duduk seko dia rupai tekok tu. Tapi kalau kambing 3 ekor 4 ekor dia tak berani. Syaitan pula tu dia pilih orang yang duduk sore tadi. Siapa pergi jalan sore? Pasal tu Nabi larang. Mereka terpaksa tak apa. Nah, terpaksa bukan tu semua orang kena kita kena pergi dengan demo. Nah, kadang-kadang benda tu terpaksa kena pergi sore, tak ada arahlah. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah,
Ketika musafir ni kita kena pilih amir, kena pilih ketua. Nabi sebut kata idza kharaja thalathatun fis safar. Apabila tumpik tiga orang dalam musafir, fal yu'ammiru ahadahum, kita latih amir seorang. Ha, kita orang dakwah tabligh ni dia buat lagu tu dah. Ya, dia ajar dakwah tabligh. Ha, damai buat itu dah. Kita seperti itu. Ini hadis Nabi. Amir lagu mana? Kecik bicara buat itu hari ni. Kita cukup tiga orang dah, empat orang ni kita latih amir seorang siapa. Ha, klik siapa? Latih mudah-mudah ya. Ha, kalau orang ni kita dengar dia nak semayang jamuk di mana, nak berhenti makan di mana, nak musafir mana, empat mana, kita latih dengar dia amir. Dalam Islam tu benar ni, ni ajaran Islam belakang ni latih. Siapa nak jadi amir hari ni ni? Dalam kawasan kita musafir sendiri, orang musafir kali kita sendiri, dialah, dialah akan duduk urus dalam pengurusan musafir tadi. Dan juga musafir ni juga muslimin yang dirahmatullah Allah, ketika kita nak berhenti mana-mana tempat. Dulu masa pada pasir, lah ni kita pergi hotel, kita di apartmen, kita pergi duduk di drum ram atau apa, kita jangan terlupa. Nabi sebut kata man nazala manzilan thumma qal a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau siapa baca doa ni, a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kita masuk dalam hotel, kita baca ni. Pedah ke apa? La yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dhalik. Tak akan mudarat dia oleh sesuatu pun sehingga dia tumpik. Kalau ada gangguan iblis, jin apa pun di dalam bilik tadi, dia tak akan ganggu kita. Khususnya orang musafir di dalam hutan, musafir di dalam di dalam pada pasir, gangguan dia banyak. Jadi kita nak ambak benar ni kita tak nampak. Kita baca doa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh juga. Kita baca tu. Doa azkar itulah. Hak azkar kita baca pagi petang ni, masya-Allah. Nah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi, hadis ni Nabi ajar kita, subhanallah. Nabi ajar kita. Saya pernah pergi satu bank lah, satu bank di dalam naga ni, saya tahu ialah bank mana. Lepas tu bank tu dia ada dua tingkat. Dia tahu ustaz, oh ya, cuma tiga yang lakon ali atas tingkat dua ni dia pun nampak benda dia tahu. Masuk dapur berasa pun ada demo, nilai cumi berasa pun ada demo, cerita sungguh ni. Kita tak biasa benda biasa ni, tak ada mengaji kok ni. Dia mau biasa baca rukiah tak apa, dia mau reti. Nak buat tak pandai apa kita ustaz. Tinggal ada. Awak pandai lah kita pun. Naik baca. Lepas pada tu dia tak ada dah ustaz. Kenapa? Kerana kita yakin kata Nabi kata ni dia lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Gi dua hari pada tu dia tak ada dah. Dah kita duk gambar, kita duk nampak tadi tak ada. Tinggal hadis ni, tinggal atas hadis ni, kalau kita baca, kalau ada gapo saja pun dia akan lari. Di hotel, di tempat duduk, di tempat gapo, bacalah hok ni. Tak ada kena bomo banyak kan hok ni, hok Nabi dah. Dan juga muslimin yang dirahmatullah Allah, ketika kita musafir ni, kita duduk di mana, kita berhenti di mana, kalau boleh bang situ, semayang situ comel. So kita masuk dalam hutan, kita masuk pada pasir kan negeri Arab, kita duduk tepi laut. Nabi kata la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai. Tidak dengar suara azan oleh jin, manusia, binatang, bukit buka gunung ganai illa syahidalahu yaumal qiyamah. Mereka benda ni jadi saksi kepada kita hari kiamat. Bisa kita pergi ciamai. Tempat kita duduk tu kita kebal saya. Pohon kayu di ciamai, batu di ciamai tu jadi saksi kepada kita hari kiamat, kata kita mari semayang sini. Subhanallah. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, ada di dalam musafir ni juga kita baca doa. Baca doa musafir penting dah. Doa musafir ni
Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amal ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana wa tu'i'na bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fi al-mal wa al-ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il manqalib ila al-mal wa al-ahli. Doa boleh panjang sikit, tapi tak ada pola kita tulis tak atas kereta kita ke. Kita baca doa minta perlindung kepada Allah Ta'ala. Musafir jadi mudah, musafir tak usah jadi payah, tak usah jadi penat. Lepas tu lah klik pula doa klik aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ha, doa Nabi ajar dalam musafir. Nah, tu kita tahu dulu kata musafir ni ada doa. Lepas tu akhirnya saya nak sebut adab musafir ni juga. Nah, lepas mula kita masuk kampung, kita masuk masjid dulu. Ada sunnah Nabi ni. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Nabi ni apabila kelik dalam musafir, dia masuk masjid dulu. Ha, kemungkinan kita kau payah dulu ni. Nah, buat ada mudah jadi susah. Ada kemudahan kereta cukup tapi tak ada nak pergi masjid. Pada masa Nabi utah ya. Tapi buat kelik falyarka' fihi rak'ataini. Semayan dua rakaat. Belum pada nak kelik di rumah tadi, semayan dua rakaat. Kata ulama Imam Nawawi, hadhihi salatu maqsudatun lil qudum minas safar, yanwi bihi salatil qudum, la annaha tahiyatul masjid. Semayan ni semayan datang dia panggil. Semayan qudum, semayan kelik, semayan musafir lah kita kata. Nah, bukan semayan sunat tahiyat masjid dah, bukan. Jadi kalau kita tak mana niat pun tak apalah, kita niat kata klik dan perlu safir semayan dua rakaat. Ha, jadi sunnah ni tak tahu kita boleh buat dak dah. Nah, tak tahu kita boleh buat dak, kita pakat buatlah. Musafir tak pasti kata kelewat haji umrah, kita mari daripada lain pun kita mula dengan masjid. Saya pun nak kecek dengan orang-orang bomoh lah, orang-orang bomoh betul Islam ni. Dia kata kita mari musafir ni ustaz, kadang-kadang ada benda turun belakang kita mari. Dia ada royak kita tak tahu lah tu dia. Nah, ada benda-benda belakang, khususnya benda binatang apa, makhluk halus. Dia turun kita mari. Nah, kita duduk dalam hutan dalam apa, kita tak ada doa pula. Lepas tu klik mari nak lagu anak tak sempat masuk rumah kita. Kita masuk masjid, dia lari dah. Dia mula apa orang nak mengajar ya. Kita masuk masjid jadi benda tu paling klik. So lagi kita buat salam dulu. Syaitan tak masuk dah. Bahkan kalau kita tak buat benda ni, dia nak masuk makdalam. Jadi makhluk tu dia ada. Nah, tu dia mau. Jadi pasal tu Nabi suruh sangat bila kita masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi benar mari sekali kita tu akan paling belakang. Nah, paling belakang. Tu dia raya lah. Boleh ada hikmah Nabi suruh semayan ni pun. Lagu tu dah. Nah. Dan juga akhirnya saya nak sebutnya ialah kita mu'anaqah. Kita jabat salam, kita peluk. Nah, umur kita jabat salam. Orang Arab dia peluk dah. Nabi kata kalau kita kliklah, klik musafir. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu. Apabila dia jumpa, dia peluk, dia salam. Wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Apabila klik daripada musafir, dia peluk sama dia. Ha, sunat daripada musafir itu pun sunnah yang telah diajar oleh Nabi kita tentang musafir. Saya sepagi ni sepada tu dulu supaya kita boleh amal dalam musafir kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.